gengs, balik lagi dengan gue The Money Man from Sarang Duit. Gimana kabar kalian gengs? Sudah JPK? Atau masih rungkat? Kalau kalian masih rungkat, berarti kalian belum follow IG gue. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini, gue mau kasih tahu ke kalian 5 keuntungan main slot di website rekomendasi gue yang sudah gue review sejak lama dan terbukti fair, aman, dan nyaman. Simak baik-baik ya, gengs. Yang pertama, Bursa 33 berlisensi resmi. Keunggulan pertama situs judi slot online Bursa 33 adalah berlisensi resmi dan juga sudah diakui aman dan terpercaya dalam menghadirkan berbagai jenis permainan judi slot online. Dengan lisensi resmi ini, kita tidak perlu khawatir untuk bermain, karena sudah dijamin aman tentunya. Yang kedua, layanan pelanggan 24 jam. Manfaat selanjutnya adalah, setiap anggota akan memiliki akses ke layanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan anggota setia Bursa 33 dapat menggunakan layanan ini ketika kalian dalam kesulitan dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang permainan judi slot online atau masalah lain tentang setoran, transaksi, dan keluhan tentang permainan. Yang ketiga, jackpot slot terbesar. Keunggulan selanjutnya adalah situs slot gacor 2023 ini menawarkan hadiah jackpot slot terbesar jika dibandingkan dengan penyedia judi slot online lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan, karena situs judi slot online Bursa 33 menawarkan berbagai macam permainan yang masing-masing memiliki nilai RTP tersendiri dengan sangat tinggi. Yang keempat, keamanan dan privasi data anggota terjamin. Bursa 33 selain berlisensi resmi, menjamin keamanan privasi anggota serta data para pemain itu sendiri. Jadi kalian tidak perlu khawatir data kalian disalahgunakan di Bursa 33. Dan yang terakhir, banyaknya bonus bagi para member. Keuntungan lain menjadi member situs judi slot online Bursa 33 adalah kalian diberikan banyaknya bonus yang tentunya akan menguntungkan kalian sebagai pemain di situs judi slot online Bursa 33 ini. Karena bonus yang akan kalian terima sangat banyak ketika kalian menjadi member baru. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Peace out and never surrender.